Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kak Ida nak share pola baju kurung biasa. Jadi kita tengok sukatan. Sukatan ni untuk orang kurus, bahu 14, 14 bagi 2, 7, labuh tangan 21, lebar tangan 12 bagi 2, 6 dengan labuh baju kurung. Okey, dia punya sukatan tak banyak. Baju kurung ni memang senang nak buat. Okey, mari kita tengok dia punya pola. Okey. Mula-mula kita ambil panjang baju kurung. Panjang baju kurung 40. Ini kita anggapkan pola yang pola besar. Ini sebagai contoh je lah. Ok, bahu 14 bagi 2, 7. Ok, ini kita tandakan dulu sampai ke bawah untuk badan baju kurung. Ok, dah tanda, kita gariskan. Bawah kita gariskan dulu. Okey, yang lubang untuk lubang tangan baju kurung, lubang lengan dia, kita ambil bahu bahagi 2, 7. Okey, 7 ni yang lubang lengan dia, lubang tangan dekat ketiak ni. Ambil 7. Labuh tangan, panjang tangan 21, gariskan dia straight. Buka lengan kita ambil 6. Ini untuk orang kurus. Kalau orang gemuk tu dia lain sikit cara dia. Ok, ini kita sambung dulu. Sambung terus. Ok, dekat sini kita masuk setengah inci. Kita buat macam A macam tu. Ini untuk dibuang. Okey, untuk kekek, untuk orang kurus kat sini kita ambil 2 inci. Bawah 4 inci. Lepas tu kita sambungkan dia. Untuk yang petak kekek, petak kecil tu kita buat dekat luar ni pun boleh. 4 keliling 4 inci. Keliling ni 4 inci semua. Kalau nak buat kat sini pun boleh. Ini 2, sini 2. Lepas tu kita straight lagi macam tu. Kat sini ada lipatan. Okay, kat sini kita tanda sikit untuk bagi senang nanti masa kita nak memotong, nanti kita tahulah kat sini yang untuk jahit ke badan. Kalau nak bagi poket, si masa menggunting tu kita buat poket. Okey, ini untuk baju kurung orang kurus. Okay, baju kurung untuk orang yang badan besar pula. Ini contoh untuk baju kurung orang yang berbadan besar. Badan besar, contoh kita ambil labuh pun sama 40 juga. Okey, badan besar kita ambil bahu dia 18. 18 bahagi 2, 9. 9. Lepas tu kita tandalah 9 sampai bawah. Tanda putus-putus dulu. Okay, yang bawah ni kita garis dulu supaya senang. Okay.
yang untuk orang badan besar, yang bawah sini kita kita keluarkan satu ataupun 1.5 inci. Tengok orang tu badan besar mana. Lepas tu kita gariskan dari atas ke bawah macam A. Dia akan jadi macam A. Dia tak sama macam orang yang kurus. Orang kurus kita boleh buat straight. Sebab orang kurus semuanya kecil, pinggang, punggung semua kecil. Kalau orang yang berbadan besar, pinggang, punggung dia ada isi. Jadi kita buat macam A macam itu. Nanti dia akan jadi cantik. Dia akan jadi macam cutting. Okey, kita teruskan. Lubang lengan sama juga macam tadi. Bahu bahagi dua dapat lubang lengan 9. Okey, labu tangan pun sama 21. Ini sebagai contoh je lah. Nanti kalau sendiri punya ukuran boleh buat dekat yang pola besar. Okey, ini kita ambil 8. Lubang lengan kita ambil 8. Ini kita terus je gariskan. Ini sama juga dekat sini kita kena masukkan setengah. Macam tu. Ini kita kena buang. Okey, dekat sini untuk badan besar kita ambil 3 di atas. Atas kita ambil 3, bawah kita ambil 4.5 atau 5. Okey, ini kita gariskan. Untuk kekek dan petak tu sama juga, kita ambil 4 keliling. Keliling dia kita ambil 4 inci. Dekat sini pun boleh juga, kita ambil 2. Dekat sini kita ambil 2, gariskan. Okey, kat sini untuk lipatan. Dekat sini kita akan basket untuk senang nanti bila kita menggunting, dekat mana kita nak sambungkan dekat bahagian dada, bahagian dada, bahagian tepi. Okey, ini untuk baju kurung orang badan besar. Dia beza dia dekat sinilah, di bawah sini. Beza dia di bawah sini. Dia kita akan keluarkan satu atau satu setengah. Bergantung kepada badan orang tu lah. Kalau orang tu punggung dia lagi besar, kita besarkan lagi dia punya dekat bawah ni. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like and share. Dadah, bye-bye.